Bayangkan betapa gagalnya, betapa gelapnya hidup kita dulu sebelum mengenal Tuhan. Kita tersesat, tidak tahu harus melangkah kemana. Tapi terpujilah Tuhan Allah kita, betapa besar kasihnya untuk kita. Melalui kematian anaknya yang tunggal di kayu salib, kita memperoleh jaminan keselamatan, hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab kita sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Amin.